Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau dan Tuan Imam Ali Jawatan Kuasa Surau, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana pada malam ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah. Diberikan kesempatan untuk sama-sama dapat kita bertemu dalam rumah Allah pada malam ini, untuk sama-sama dapat kita tunaikan solat berjemaah. Sama-sama insya-Allah kita dapat duduk dalam majlis ilmu, majlis yang dijanjikan rahmat dan keberkatan, pahala dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan kita dapat ilmu, dapat beramal dan dapat kita sebar-sebarkan ilmu kepada keluarga, rakan dan sahabat yang tidak dapat hadir pada malam ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, tazkirah saya pada malam ini ialah 10 nasihat Imam Syafi'i. Ini buku yang ada depan tuan-tuan ni kita keluarkan sempena dengan pelancaran Islamic Care untuk Darul Quran Nurul Hasanah. Ya tuan-tuan, dilancarkan buku ini dengan tujuan dan matlamat ya kita nak membina satu pondok untuk orang-orang tua ya, untuk orang tua-tua ni duduk di sini sambil beribadat sambil mengaji. Tempat dia tuan-tuan di Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Jadi kita dah bina lebih kurang dalam 8-10 unit rumah dan insya-Allah kita berazam untuk penuhkan kawasan ini. Ya tuan-tuan tengok dalam gambar yang ada ni, pada tarikh 21 bulan 3 2011 tu sudah ada masa tu dah ada 6 buah yang telah pun disiapkan. Ha, sekarang ni dia dah mula tambah ya, bangunan-bangunan pondok yang kita bina secara moden, yang dalamnya ada tandas, yang dalamnya kemudahannya macam celik. Ha, kita tak nak orang tua-tua ni keluar kat luar dan sebagainya lah, dia susah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, jadi kita keluarkan buku ni 10 nasihat Imam Syafi'i supaya tuan-tuan dapat belik-belik tengok dan ada doa angin ahmar, dan tuan-tuan belik-belik juga tuan-tuan dekat bawah di belakang sekali tu kita ada lembaga lajnah penasihat semua penceramah top di Selangor ni. Ha, itu semua penceramah-penceramah kita gabungkan untuk jadi penasihat kita ya, untuk sama-sama kita mencari dana untuk Nurul Hasanah Islamic Care ni. Dan di bawah sekali tu ada tuan-tuan ada nombor akaun Darul Quran Nurul Hasanah yang tuan-tuan boleh ingat-ingat, tuan-tuan boleh tambah-tambah untuk saham akhirat insya-Allah. Di buku ni tuan-tuan kita tak jual tapi kita minta sumbangan tuan-tuan. Tuan-tuan tengok buku ni, tuan-tuan terasa nak bagi berapa, 100, 200, 300, 400, 4,000, 5,000 pun kita terima. Ha, tuan-tuan, no problem. Ha, jadi tuan-tuan bolehlah dalam ni tuan-tuan fikir-fikirkan ya, untuk sama-sama ya, mengembangkan Islamic Care ni tuan-tuan insya-Allah. Jadi saya nak bacakan kitab ni, saya pergi ceramah mana-mana, saya biasa baca kitab ni supaya tuan-tuan kita kenal Imam Syafi'i, kita mengaku kita mazhab Syafi'i, kita ambillah tuan-tuan peringatan yang daripada tazkirah-tazkirah yang pernah diberikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ya tuan-tuan, antara pesan ni bukan satu pesan lah, banyak kali Imam Syafi'i ceramah, antara pesanan Imam Syafi'i kata siapa-siapa yang nak keluar daripada dunia ni dengan selamat, hendaklah pada 10 tempat ini dia bersungguh-sungguh. Untuk melepasi 10 tempat ini dengan bersungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh melakukan perkara-perkara yang mampu menyelamatkan dia daripada 10 tempat ini. Ya tuan-tuan, kita semua yakin
kita semua pasti akan bertemu dengan Allah. Kita sampai masa idza jaa ajaluha fala yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Bila sampai ajal maut kita masing-masing, tidak dicepatkan walau satu saat dan tidak diperlambatkan walaupun satu saat. Kita tengok ramai di kalangan kita yang pergi bertemu dengan Allah dalam keadaan muda, masuk surat khabar, ya baru ni tiga beradik mandi, ya dekat tuan-tuan apa, Ulu Bendul, ha, dekat Ulu Bendul tiga petang dia turun mandi, pukul empat petang datang, ya tuan-tuan, ha, datang kepala air menghanyutkan tiga beradik mati. Ya tuan-tuan, logik akal, logik akalnya budak-budak ni tiga orang datang nak mandi sangat-sangat, dan bapak dia pun masa mandi tu anak tak nak keluar. Logik akalnya bila ada hujan ni mak bapak bimbang. Tapi itulah, nak kata logik akal tak logik akal, itulah ajal mereka. Malam tu ambil gambar tiga beradik, ada gambar tiga beradik duduk dekat-dekat je tuan-tuan. Itulah ketentuan takdir ilahi, ha, yang sudah ditentukan oleh Allah. Saya orang kampung saya raya 2-3 tahun lepas, orang kampung cerita, kita sayu dengar tuan-tuan. Malam tu anak dia cerita nak tidur dengan atuk dia, atuk dah mati, ya atuk dah mati. Lepas tu pagi raya bapak dia kata anak dia ni tak nak berhenti mandi. Anak dia duduk mandi, ayah kata cepatlah yang nak pergi semayang raya ni. Anak kata nak mandi puas-puas hari ni, nak mandi puas-puas dah tak apalah, balik nanti balik raya kita mandi lagi. Lepas tu selepas semayang raya, tuan-tuan budak ni pun dibawa oleh ayah dia pergi kubur atuk. Dia peluk tuan-tuan batu nisan atuk dia tu, dia kata nak duduk dengan atuk lah, nak tidur dengan atuk lah. Ayah dia kata pelik anak aku ni, ha, lepas tu tuan-tuan buat balik. Masa buat balik tu lah ayah masuk dalam rumah, anak keluar balik. Anak keluar balik, tuan-tuan anak pergi main kat sungai tu. Orang nampak anak dah jatuh dah kan, dah jatuh dah, pergi terjun tarik budak tu dah mati dah. Itulah yang dikatakan qada dan qadar, ajal dia. Takat tu je ajal dia. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu bilakah ajal kita. Kita pasti akan melalui saat ini. Setiap orang akan bertemu dengan Allah. Dikata Imam Syafi'i, kalau kamu nak jumpa dengan Allah, nak keluar daripada dunia dengan selamat, buat benda-benda yang dia nak pesan. Buat sungguh-sungguh supaya kamu dapat lalu dengan selamat insya-Allah pada tempat-tempat, stesen-stesen yang kamu nak jumpa sebelum kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan, stesen pertama, kata Imam Syafi'i, stesen pertama ialah malaikat Israel. Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan. Ha, itu lagu yang pernah digap di RTM. Ya tuan-tuan, sebab apa orang yang gap tu seram sejuk dengan lagu ni tuan-tuan? Pernah digap. Ya tuan-tuan kan, dia tak benar kan. Ha, sebab lagu ni bila orang dengar orang rasa lain macam. Ya tuan-tuan, sebenarnya lagu yang macam ni lah bagus. Kita dapat ingat dan kita boleh ingat kita akan bertemu dengan Allah. Israel akan datang. Sama ada kita kenal dia atau kita ingat dia, dia tetap kenal kita, dia tetap ingat kita. Israel ini tuan-tuan, ingatannya cukup hebat. Dia tidak pernah tersilap mencabut mana-mana nyawa manusia. Dia ingat nombor IC kita, dia ingat kita walaupun kita dah buat operation, walaupun tuan-tuan dah pakai botok, hai tuan-tuan apa semua, tuan-tuan tetap diingati oleh malaikat Israel. Ha, walaupun tuan-tuan ini ada, ya tuan-tuan, buat operation dan sebagainya lah muka tuan-tuan, bagi malaikat tak kenal, dia tetap kenal. Ha, ada juga orang pergi buat operation lubang hidung, ha, malaikat kata tetap ku kenal lubang hidungmu walaupun engkau buat operation tuan-tuan kan. Malaikat kenal, jangan nak lari daripada malaikat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita akan bertemu dengan malaikat Israel. Jadi kalau belum bertemu malaikat, saya nak buat apa? Bersungguh-sungguhlah. Buat apa? Yang pertama, sebelum bertemu dengan malaikat, taubat dulu daripada segala dosa-dosa. Orang Melayu tuan-tuan terkenal dengan ungkapan nak pergi Mekah nak taubat. Ini orang Melayu. Eh tuan-tuan, dia simpan duit nak pergi Mekah lepas pencin. Aku ke Mekah nanti aku taubat. Ke Mekah nanti aku balik, aku akan tutup aurat. Aku balik daripada Mekah, aku akan datang masjid. Aku balik daripada Mekah ini, aku akan jadi orang baik. Ini tuan-tuan, taubat adat orang Melayu. Sebenarnya tuan-tuan, Allah suruh kita taubat setiap hari, setiap saat. Apabila kita buat salah, terus kita taubat, minta ampun kepada Allah. Allah berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Allah bagitahu kat kita, hei orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan hapuskan dosa-dosa kamu. Mudah-mudahan Tuhan kamu ampunkan dosa kamu. Dan mudah-mudahan Tuhan kamu akan masukkan kamu ke dalam syurga yang indah, yang dalam syurga itu ada sungai yang mengalir dengan indah. Taubat kepada Allah. Apa makna taubat? Kita berhentilah daripada dosa. Jangan malaikat ni tuan-tuan dah cabut nyawa. Masa tu baru kita kata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya tuan-tuan, dah sampai dah sampai ubun-ubun dah, baru dia kata, ya Allah boleh tangguh kejap tak? Aku nak sedekah. Aku nak jadi orang soleh. Tuan-tuan, Nabi pesan kat kita, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Ya Allah akan terima taubat daripada hamba ini selagi mana belum sampai ke ghargar. Ghargar ni kekerengkung. Orang dulu-dulu tuan-tuan, taubat dia lagi awal. Sekarang kita umat Nabi Muhammad lagi tak sampai ke pangkal kerengkung ini, boleh diterima lagi taubat itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita kata aku muda lagi. Ya, aku muda lagi tak payah taubat. Jangan. Taubatlah anda sewaktu anda masih lagi bernyawa. Sebab kita tak tahu bila kita akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, sebelum kamu jumpa malaikat Israel, sukakan hati orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, ya, Nabi kata, irham man fil ard yarhamukum man fis sama. Kamu kesian, kamu sayang, kamu belas kepada orang yang berada di atas muka bumi. Baru Allah yang di langit sayang kepada kamu. Sukakan hati orang-orang yang berada di keliling kita. Jangan tuan-tuan mati dalam keadaan bini pun meluat, anak pun benci, mak mentua kata pirah boleh belah. Ha tuan-tuan, tu imam tu saya kira lah. Eh, saya pernah tuan-tuan, satu ketika saya nak pergi ceramah satu masjid. Saya sampai tuan-tuan, saya kebetulan agak lambat, macam malam ni lah saya sampai lambat, dah jauh. Jadi saya sampai-sampai sudah semayang. Pada masa itu jenazah masuk. Maghrib tuan-tuan kan. Tu imam marah kepada anak jenazah ni. Tak bagi masuk, suruh keluar, suruh balik. Tengah duk tengkau tuan-tuan, saya sudah semayang apa semua, saya datang ke depan. Apa problem tu imam? Tu imam kata ni tak bagi tahu apa semua, tuan-tuan bawa jenazah ni. Saya kata tu imam semayang je lah kan. Tak bagi tahu semayang je. Oh dia tak puas hati. Tu imam ni pandang barang ni. Wallahualam. Budak ni oh, memang anak dia tak pernah datang. Tak apalah tu imam. Saya bawa tu imam masuk dalam bilik. Saya kata tu imam tak apalah. Yang tak pernah datang tu anak dia. Mak dia dah mati, biarlah kita semayang je lah. Urusan lagi tak apalah, kita tolak ansur lah kan. Oh garang tu imam tu kan. Oh saya tak payahlah. Lepas ni tu imam nak counter balik. Nak beletih dengan dia. Nak siap pergi rumah dia. Sekarang saya kata Pak Imam pergi semayang. Kan Pak Imam pun tuan-tuan, kalau tidak jenazah ada tempat ni depan ni, nak sebab kita nak ceramah tak boleh, takkan nak ceramah depan jenazah. Tuan-tuan kan, saya kata Pak Imam semayang. Nah kan, alhamdulillah lah, Pak Imam pun menurut semayang. Sudah semayang Pak Imam macam tak puas hati je kan. Ha, tak apa, Pak Imam tak puas hati, Pak Imam ikut kawan ni pergi rumah dia ceramah apa semua. Kadang-kadang kita tuan-tuan masa tu nak tunjuk keras, sudut usul dakwah tak kena ya. Eh, memang Nabi SAW pernah tak semayang jenazah-jenazah yang tertentu, tapi Nabi suruh sahabat semayang. Ya tuan-tuan, kalau ada orang mati berhutang tak bayar, Nabi tak semayang jenazah. Sebab apa? Sebagai iktibar dan pengajaran kepada umat. Tapi Nabi suruh sahabat semayang. Kalau Pak Imam tak nak semayang, suruh Pak Bila jadi imam dan sebagainya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita ya jangan sakiti hati orang-orang yang beriman sebelum kita mati. Ya ramai orang sebelum dia mati dia sakiti orang banyak tuan-tuan. Dalam satu hadis Nabi pernah tanya sahabat-sahabat. Nabi tanya, atadruna manil muflis? Hei sahabat-sahabatku, kamu tahu tak siapa yang mati dalam keadaan muflis? Siapa muflis? Siapakah orang muflis, bankrupt?
Ha, dalam bahasa kita muflis ni bankrupt. Siapa orang bankrupt? Sahabat kata al-muflisu fina man la dinar lahu wala dirham. Orang muflis, orang bankrupt ialah orang yang tak ada duit. Dinar tak ada, dirham pun tak ada. RM tak ada lah tuan-tuan, tak ada duit. Ini orang bankrupt. Memang di pandangan kami itulah tak ada duit ya Rasulullah. Nabi kata tak. Yang muflis sebenar-benarnya ialah malaqiyallah, orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keadaan dia ada dosa dengan orang banyak. Qad syatama hadza, dia telah maki orang ni. Wa qadzafa hadza. Qadzafa hadza ni makna dia qazaf, dia tuduh orang tu. Dia pergi sumpah kat masjid mana-mana, wallahi wa billahi wa tallahi, dia ni buat bisni lucah, dia berzina. Tuduh orang zina ni tuan-tuan, itu namanya qazaf. Ha tuan-tuan, qazaf, qazafa hadza. Ya tuan-tuan, orang boleh tuduh orang berzina ni dalam kes suami isteri saja boleh ada sumpah. Ya tuan-tuan, dalam kes sumpah ni. Ya, kalau tuan-tuan nak tahu lah, sebab saya selalu ulas bab sumpah-sumpah ni sebab orang nak tahu. Mungkin ustaz lain dah ulas, ulas lagi lah tuan-tuan ya. Hak yang goblok mudah-mudahan faham, dia mudah faham. Ya tuan-tuan kan. Sumpah menyumpah ni tuan-tuan hanya ada dalam kes suami isteri. Macam mana si suami balik rumah tengok-tengok isterinya sedang berzina. Takkan dia nak pagi-pagi tu imam tengok bini berzina. Logik akan, mana ada suami nak buat macam tu. Ha, mana ada suami kata, kejap yang ni teruskan zina, aku nak panggil Pak Imam kejap kan. Ha, nak suruh tangkap kau. Mana ada. Tuan-tuan kan, tentulah si suami sergah. Dia masuk dalam rumah, cheese tau kan. Ha, dan jadi si jantan dia tengok, si perempuan dia tengok. Yang saksi dia seorang aja. Maka dalam kes ini, dia boleh buat laporan. Sebagai suami yang bertanggungjawab, dia pergi buat laporan dekat pejabat agama, dekat mahkamah, saya tengok sendiri. Isteri saya melakukan zina. Hakim kena panggil dia dan isteri dia. Sekarang hakim kata kau sumpah 4 kali. Bahawa wallah wabillah, bukan pakai Quran. Ni ada orang tuan-tuan nak sumpah dalam pakai Quran, terbalik pula Quran dia. Orang tak pernah baca Quran tuan-tuan. Dia mana tahu depan belakang, tak tahu, tak kenal tuan-tuan. Orang tak pernah pegang Quran, dia terbalik, relax je. Dia pakai pegang buku pun terbalik kan. Surah Yasin tu dia buat-buat tengok, padahal terbalik tuan-tuan kan. Ha, orang tak pernah tengok. Kita boleh tahu dah orang tak pernah baca Quran terbalik. Tuan-tuan, dia sumpah 4 kali dengan nama Allah, sesungguhnya saya tengok bini saya berzina, dia kata. Dan sumpah kali kelima, anna ghadab Allah, anna la'nat Allah ya alaih in kana minal kazibin, ada la'nat Allah ke atas dia andai kata dia orang yang berbohong. Ha, dia kena sumpah. Maka panggil bini dia pula. Bini dia, kalau bini dia mengaku salah, bini akan dijatuhkan hukuman hudud sebanyak apa, iaitu dijatuhkan hukuman rejam sampai mati. Kalau isterinya tak nak direjam, isteri kena bersumpah 4 kali menafikan. Dia kata wallah wabillah, suami saya bohong, saya tak buat. 4 kali. Dan ya, kali yang kelima, demi Allah, dia kata laknat Allah ke atas saya kalau saya bohong, dia kata. Jadi tuan-tuan, maka hukum Islam, si suami tak dikenakan hukuman qazaf kerana menuduh isteri, dan si isteri tidak dikenakan hudud kerana dua-dua bersumpah. Serah urusan mereka kepada Allah, itu mahkamah. Tapi hakim kena pasahkan perkahwinan mereka, itu hukum. Ya tuan-tuan, dalam bab sumpah tuduh orang ini tak boleh. Tuan-tuan saja-saja datang kat masjid, wallahi dia tu liwat orang, wallahi dia itu ni apa semua, itu dipanggil qazaf. Ya, qazaf ini tuduh orang, maka orang ini kena sebat 80 rotan. Kaedah dia, kalau nak suruh orang yang kena tuduh itu bersumpah, kena bawa ke dalam mahkamah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, pendakwa raya kena bawa keterangan dulu. Lepas itu wal yaminu 'ala man ankara. Jadi orang yang dituduh dia engkar, masa tu dia kata baru dia boleh wallahi saya tak buat. Baru boleh wallahi. Ni orang yang goblok-goblok ni tuan-tuan, dia suruh kawan tu sumpah juga. Mana boleh, dah seorang bahlul, seorang lagi nak suruh bahlul juga. Mana boleh? Ni bukan mubahalah, ini mubahlul tuan-tuan kan. Kasar ke tuan-tuan macam tu cakap ya? Saya suka cakap direct, saya orang Kedah tuan-tuan. Orang Kedah ni cakap terang-terang. Ya tuan-tuan kan. Dah seorang tak pandai, dia suruh dua orang pula tuan-tuan cakap lebih kurang. Mana boleh? Jadi orang yang dituduh dia diam je. Tak payah cakap apa-apa. Kecuali apabila dibawa ke mahkamah syariah.
Mahkamah syarah panggil dia. Ha, maka masa tu dia bersumpah. Bahawa betul tuan-tuan. Tapi syarat pendakwa raya daripada mahkamah syarah kena bawa keterangan dulu. Ha, ini tuan-tuan. Jadi orang yang tuduh-tuduh ni, sama ada dia tuduh dengan mulut atau dia tuduh dengan perkataan dan tulisan dia, siar dalam surat khabar dan sebagainya, orang inilah qadzafa hadza, muflis dia daripada akhirat. Muflis kerana apa? Nabi kata sebab akan dia ambil dosa-dosa orang yang dituduh dilonggok ke atas dia, dan pahala yang dia buat akan diberi kepada orang yang dia qadzaf. Yang main-main tuan-tuan ni, kita sekarang ni pun rasa-rasa pahala kan banyak sangat ni pun, semayang berjemaah kadang-kadang, ya tuan-tuan, dengar kuliah subuh jarang-jarang.